Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para sesepuh binasepuh Dusun Watu Piting, yang kami hormati para tamu undangan beserta rombongan pengiring mempelai putri, yang kami hormati sahibul hajah sekeluarga, tak lupa mempelai berdua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini Jumat tanggal 8 Dzulhijjah 1443 Hijriah bertepatan pada tanggal 8 Juli 2022 Masehi, kita bisa menghadiri acara pernikahan saudara Nasruddin dengan Nunung Nur Khalidah. Semoga kedatangan kita bersama dicatat oleh Allah sebagai amal yang solih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, kami tidak akan memperpanjang perkataan karena kami sebagai pembawa acara akan saya bacakan serangkaian mata acara sebagai berikut. Acara pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga adalah akan ditutup dengan doa. Demikianlah serangkaian mata acara yang insya Allah akan segera kami ketengahkan. Namun sebelumnya, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan Al-Quran Surat Al-Fatihah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berikutnya marilah sejenak kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustazah Mukmainah. Kepadanya disilakan. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kami sekolah dan sendiri. Nomor kalian itu diangkut anak angkot. Angkut anak didik. Seperti anak angkut anak angkot. Harus suruh bahanan anak angkot. Padahal ketua mereka mendengari ada berizin mereka, mereka termasuk ketua saya sayang dok mantau. Oke, ini nyawana dok. Bapak syukur sekeluarga. Ya ona kula nika nulul khalika angkut anak budi cek angkut anak anak mantu. Ben kula matur kasoon ampun kepada rombongan dari warga Mantu Putri. Matur kasoon atas sambutan epon, atas sugan epon kula tak bisa dengan kira. Kula nyam sapora atas nama Bapak Mudi sekeluarga mengabdi beda rombongan kula dari keluarga yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan penerimaan dari pihak mempelai putra. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustazah Mutmainah. Kepadanya disilakan. Subhanallah.